Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Edisi jelajah Kecamatan Loh Bener Kabupaten Indramayu. Ini desa ke-12 teman-teman yang akan saya jelajahi di Kecamatan Loh Bener, yaitu Desa Legok. Posisi saya ada di sini nih, di perbatasan antara Desa Legok dan Desa Kasmaran. Patokannya ada Sandiwara Chandrasari Lur. Jadi kalau arah ke belakang sana ke arah Tasikmalaya, Cirebon, Jawa Tengah, kalau lurus ke sana itu ke arah Jakarta. Oke, jadi saya coba jelajah Desa Legok dari sini dulu, teman-teman. Ada blok dari Desa Legok yang di sini nih, di sebelah baratnya Jalan Raya Pantura. Jalannya udah bagus ya, di beton. Sebelah kiri masuknya Leuwi Gede Widasari. Blok Kedung RT3 Desa Legok. Oke, kemungkinan sih batasnya di sekitar sini kali ya. STN 2 Kasmaran. Nggak tahu nih sebelah kanan masih Desa Legok atau masuknya Desa Waru, Kecamatan Loh Bener. Desa Legok, oke, masih Desa Legok, teman-teman. Musola Al-Rahmat. Ya, ini dia nih, Chandrasari Sandiwara ya. Nah, sebelah baratnya batasnya sampai mana ini? TK Ki Legok, oke, masih Desa Legok ternyata. Rayan Tani. Oke, cuacanya cukup panas lur. Sekitar jam berapa? Jam 3-an mungkin ya. Aduh, jalannya putus. Mungkin batasnya sampai sini kali, ada parit tadi. Toko obat Waru, oke, udah masuk Desa Waru, teman-teman. Jadi ya udahlah, balik lagi aja ke arah Jalan Raya Pantura. Ini ada Balai Desa Kasmaran. Nah lur, balik lagi di Jalan Raya Pantura, ke kanan ke arah Cirebon, ke kiri ke arah Jakarta. Oke, saya akan coba jelajah Desa Legok, nyebrang sana, teman-teman.
Alhamdulillah udah bisa nyebrang, Lur. Oke, sekarang coba jelajah Desa Legok sebelah timurnya Jalan Raya Pantura. Ada toko Akmal. Nah, kalau sebelah kanan desanya Lewi Gede Kecamatan Windusari. Kalau sebelah kiri Desa Legok Kecamatan Loh Bener, beda kecamatan, teman-teman. Jalannya beton halus, mulus. Ya, rumah-rumahnya di pinggir jalan rapet ya, padat banget ini. Agen Briling. Nah, di sini rindang nih, ada pohon lumayan tinggi. Ya, lumayan panjang juga jalannya nih. Oke, jalannya ditutup, ternyata ada panggung. Acara Maulid Nabi ternyata. Nah, di sini ketemunya di perempatan Desa Lewi Gede, teman-teman. Kalau ke kanan Desa Lewi Gede, lurus ke sana Desa Bojong Slawi. Nah, Desa Legok ke sini ke kiri. Bocah-bocah lagi ngebak ya. Nah, ini dia kantor kuenya kalau nggak salah. Kantor kue Legok, Lur. Ini Jalan Raya Pantura Lama. Masjid Jami Nurul Hidayah. Oke. Oke, sebelum dipindah ke sana, ini Jalan Pantura Lamanya di sini nih. Di sini ada apa ini? SDN 1 Legok. Akreditasi B. Seberangnya juga ada SD, kesananya nggak ada rumah-rumah, Lur, toang ya. Menuju Kecamatan Loh Bener. Di sini ada Taman Legok. Enaknya putar balik lagi aja lah. Saluran Induk Utara Rentang. Oke, balik lagi, Lur. Jadi lewatnya jalan sana aja, lewat Desa Bojong Slawi. Di sini ada SD juga nih. SDN 1 Atap Loh Bener. Oh, SMP. SMP 1 Atap Loh Bener.
kantorku Desa Legok. Oke, hampir kelewat ya ini jembatannya. Kalau seberangnya sungai masuknya Desa Lewi Gede, Kecamatan Widasari. Oh, hari Minggu ada pasar malam di sini ya, di Desa Legok, teman-teman. Pernah waktu jelajah Desa Bojong Slawi tuh, sore-sore menjelang maghrib ada pasar malam. Warung Mami Nok Sanum. Jalannya beton, lumayan lebar, halus. Lumayan silo sore hari ini ya. Aduh, polisi tidurnya dur pisan lur. Nah, di sini ketemunya Desa Bojong Slawi, teman-teman. Kecamatannya sama loh, bener juga. Jalannya lagi dibikin ya. Ini nggak tahu nih gasruk nggak. Oh, enggak. Jembatannya dua lapisan. Masuk Desa Bojong Slawi ini. Bojong Slawi. Nah, di belakang kantorku Bojong Slawi ada blok yang masuk Desa Legok. Oke, ada perempatan teman-teman. Lurus dulu deh enaknya. Jalannya gejlak-gejluk. Regang ya, coba sini dah. Oke, ketemunya sawah-sawah. Oh, itu di SD yang tadi ya, sempen satu atap. Loh, bener. Oke.
Duh, polisi tidurnya dur-dur pisan, Lur. Umay sih bagus-bagus ya. Ana sing sederhana sih. Ya, balik lagi di perempatan yang sini. Oke lah, lanjut sini lah. Nah, tadi udah lewat sini, teman-teman. Nah, tadi belok sini ada gang ya. Sana tuh. Kalau nggak salah di sini ada makam. Nah, ini dia. Assalamualaikum ya al kubur. Jadi desa Legok lumayan panjang, teman-teman. Bloknya misah-misah. Waduh, jalannya galengan sawah, Lur. Mari pada gagal panen nih, kan. Gagal panen langka banyu. Waduh. Kayaknya salah dalan nih, lewat dalan mene-mene. Punten. Waduh. Telan ya Allah. Assalamualaikum yang kubur. Nah, pada nongkrong enang. Nah, desa yang mendik ini ki. Kalau ke kanan kayaknya masuk desa Jati Sawit Lor, teman-teman. Jati Sawit Lor Blok Kulon. Bisa legok sih kalau menurut Google Maps ke sini nih. Jalannya tanah berbatu, batu ya, makadam. Tapi lumayan ini sih, rada rata. Anginnya gleber-gleber, Lur.
Nauman no, kan ya. Duh, mana perapatan mana ya? Perapatan ya sih. Eh, ngibebe lah. Duh, jalannya hancur. Aduh. Oke, perapatan Maning ke kiri berarti ke arah jalan raya Pantura Lama. Di jalan Pertamina ya. Ke kanan atau lurus nih? Ke kanan dulu aja kali. Ada apa nih, masjid apa musola ini? Musola. Oke, ini saya ingat teman-teman pernah lewat sini ya, waktu jelajah desa Jatisawit Lor. Ini nyebrang pakai perahu situ tuh. Masuknya kecamatan Jatibarang. Ini ada pipa gas Pertamina berarti. Nah, ini dia tambangannya. Seberangannya nyebrang kali Cimanuk, teman-teman. Dia tambangannya teman-teman, seberangan ke arah Kecamatan Jatibarang. Di sini ada gang. Coba lanjut sini dulu lurus nih, nggak tahu jalannya bagus atau enggak. Oke, pada mancing kayaknya, apa nongkrong sih ya. Ada SMP apa SMA ini? Apa pondok pesantren kali ya? Makam Petilasan Prabu Gesan Ulun. Wah. Ada petilasan, teman-teman. Lego kolot loh, bener. Prabu Gesan Ulun ya, kalau nggak salah tuh apanya Siliwangi sih. SMA Ma'arif loh, bener. Lego bener. Anak wakaf. Iya. Aish. Meset dan
Ada gang teman-teman ke kiri. Ini kayaknya lewat gang sana dulu kali ya. Oke, lanjut belah. Ini gangnya di depan. Ada kayaknya sebelah kiri. Oke, kesini dulu, ke kiri dulu karena tadi ada gang yang kelewat. Oh, yang tadi nih ya. Tadi dari arah sana tuh ada patoknya situ. Oke, tinggal gang ini doang berarti. Oke, di sini jalannya beton, teman-teman. Ada gang ke kiri, oke, nanti coba dilewati baliknya. Oke, keluarnya di gang seberangan ini, Cimanuk Tambangan. Yang tadi saya berhenti, teman-teman. Ini dia. Oke, ternyata keluarnya di sini, di gang Tambangan. Oke, lur. Terbalik lagi aja lah. Oke, ke sini ada gang ke kanan. Adem banget di sini, teman-teman. Pakai angin. Oke, keluarnya di sini lagi berarti. SDN 2 Legok.
Oke, lur, jalannya harus belok kiri sini. Tadi sini udah lewatin belum sih? Kayaknya belum ya. Coba dulu deh. Rumahnya bagus-bagus, teman-teman. Oh, kayaknya wush. Burung hampir nabrak tuh. Oke, kayaknya tambah menyempit menyempit, terbalik gue lah. Oke, keluarnya di Jalan Raya Pantura Lama lagi, teman-teman. Di situ ada Politeknik apa di situ ya, lupa. Pertamina kayaknya, Politeknik Pertamina. Sana aja jalan, ada jalan tapi ancur lur. Udah lah, gak usah lah ya. Kanan ke arah kecamatan Loh Bener, ke kiri menuju Jati Barang, teman-teman. Oke, jadi mungkin cukup sekian saja penjelajahan saya di Desa Legok, Kecamatan Loh Bener, Kabupaten Indramayu. Mungkin tidak menggambarkan semuanya, tapi saya kira cukup. Terima kasih yang sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.